Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Qala Ibnu Syihab bin وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فأجر فحمي الوحي وتتابع kata Imam Bukhari telah berkata Ibnu Syihab telah bercerita kepadaku oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata wa huwa yuhadisu dan dia sedang mentahdiskan suatu hadis ya, dari putusnya wahyu, terputusnya wahyu. Faqala fi hadisi, lalu ia berkata dalam hadisnya baina ana amsi, di waktu aku sedang berjalan, id tiba-tiba sami'tu, aku dengar sautan, suara minas sama'i, dari langit. Jadi ada suara dari langit. Kalau kita gimana rasanya kalau dengar suara dari langit? Kaget gak kira-kira? Masya Allah, ada suara dari langit, luar biasa. Farofaktu basari, lalu aku rofaktu, naikkan pandanganku, berarti ke atas. Jadi aku arahkan pandanganku ke atas, ke langit maksudnya. Fa idzan al malaku alladhi ja'ani bi ira', maka tiba-tiba bihira'a ya. Maka tiba-tiba ada malaikat, malaikat yang pernah datang kepadaku, kata beliau, di gua Hira. Jalisun, dia sedang duduk, ala kursiin, di atas kursi, baina sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Nabi bisa melihat, dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lagi duduk. Kalau kita bagaimana tuh? Nabi aja takut, bagaimana kita? Enggak kuat. Ibaratnya apa? Lampu. Ya, kalau kegedean voltasenya tidak mencukupi daripada lampunya meledak. Kalau kegedean ya. Sampai Nabi aja sampai apa? Takut. Faraibtu minhu,
lalu aku pun takut dari sebab itu. Farajatu, lalu aku pulang, aku kembali. Fakultu, lalu aku berkata, zamiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Nalakan apa? Nabi demam, dingin. Orang kalau pengen berselimut apa tuh, gimana tuh? Dingin. Ini langsung habis nerima wahyu, gimana rasanya? Masya Allah. Jadi betapa kuatnya itu ya, pengaruh daripada wahyu turun kepadanya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir ila kaulihi ta'ala wa rujazza fa'jur. Ya ayyuhal mudathir, wahai manusia yang berselimut, maksudnya Nabi, kum, bangunlah engkau. Fa'anzir, berilah peringatan. Sampai firman Allah, wa rujazza fa'jur. Ya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, tinggalkanlah perbuatan dosa. Ada yang mengartikan berhala-berhala, ya, memberhalakan dosa, kita artikan ini ya. Dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Fahamiya wahyu wa tataba'a, lalu wahyu pun turun dan terus menerus berkesinambungan setelah itu. Ya. Taba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salihin, dan taba' ini ya memperkuat hadis yang di atas tadi dengan cara mutaba'ah oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh. Jadi beliau juga meriwayatkan yang semodel ini. Wa taba'u Hilal bin Radad an-Zuhri, dan memperkuat juga secara ya mutaba'ah oleh Hilal bin Radad dari Zuhri. Wa qala Yunus wa Ma'marun, berkata Yunus dan Ma'mar, beliau meriwayatkan begini, ada tambahan, bawariduhu, merinding bulu kudukku, merinding bulu kuduknya, bawariduhu, jadi merinding bulu kuduk Nabi habis menerima wahyu. Menandakan apa? Bahwasanya turunnya wahyu, turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat keras ya Nabi dapetin, sehingga Nabi sampai minta diselimutin. Jadi apa bahasa kita, apa, panas dingin itu. Teradem lagi. Masya Allah. Gimana kita? Gimana kita? Enggak kuat. Makanya kita enggak dikasih. Karena enggak kuat. Ya. Emang bukan ya. Bukan ininya lagi ya. Allah tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, enggak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Nabi, yakinilah orang itu berdusta, berdusta, berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutin. Ya, babu hadatsana Musa.